Pote man. Ay, ito na po. Kocolan manis mas bro, langsung angkat aja ini. Ukurannya udah layak-layak konsumsi ini mas bro. Alhamdulillah pagi-pagi yang cerah ini mas bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini mancing maneh mas bro, casting ini mas bro. Pagi yang cerah ya ini, mumpung cuacanya bagus, kemarin-kemarin itu hujan. Wah dah, cuaca buruk mas bro. Alhamdulillah ada cintanya. Ini umpannya soprok nih mas bro, dari Stephen Pock Antapur 55 yang ngasih mas Lolok ini. Terima kasih mas Lolok. Umpannya amis, pokoknya mantep. Kocolan manis mas bro. Alhamdulillah, dan gurih-gurihnya mantep ya. Untuk pirantinya saya masih menggunakan Serrano mas bro, dari Joran dan juga reel Serrano ya. Sangat recommended sekali. Alhamdulillah dan joss tenang. Oke, lempar lagi mas bro, mantep. Alhamdulillah rezeki di sungai yang mulai surut nih mas bro, karena bendungan sana tuh buka tuh, jembatan putih itu bendungan itu mas bro. Jembatan putih itu bendungan yang bisa dikempesin, bisa dipelembungin. Balianu alhamdulillah dapat cintanya babon mas bro, mantap. Just alhamdulillah tetap disyukuri. Gede nih mas bro, babon nih, mantap lah. Just oke. Langsung pelaku sampai yuk
setelah pulang kamar. Masya Allah, mabur banget bro. Alhamdulillah. Dari tadi nyamper gak kena-kena. Bocil langsung kena loh mas bro. Waduh, kena mata ya. Ini harus kita bawa pulang nih gurih-gurihnya nih mas bro. Cari-cari spot-spot baru, cari-cari sambaran-sambaran baru. Alhamdulillah ada cinta nyari. Oh, mantap. Segini-segini nih. Gurih nih mas bro. Demen nih saya kurang segini. Oke, lempar mulai mas bro. Langsung empat satu sikat mas bro. Pakai bola untuk sikat mas bro. Sarangnya gabus mas bro. Ngeri telu, lihat papat mas bro. Nih, gimana kalau umpan lewat di sarangnya gabus nih? Wah, yuk kena si cili. Okay. Sikat. Sikat. Masya Allah, mabur ya ini. Alhamdulillah penak ya. Neng sarang gabus mas bro, nemu sarang gabus. Bu. Alhamdulillah. Umpan jatuh langsung disambar, ini asli real ya, umpan jatuh langsung sambar ini. Udah di pluk, doya. Banyak banget ikan macam bro. Dan gede, alhamdulillah. Mantap, alhamdulillah. Pagi-pagi nemu rezeki ya, kita ambil rezeki. Pokoknya bangunnya tetap harus pagi-pagi, biar rezekinya kita jemput. Mantap segini nih. Ini aslinya gede nih mas bro, cuman agak kurus ikannya ini. Kayaknya tuh parit-parit ini pakannya itu kurang ini. Saya lihat itu jarang ikan di sini. Saya coba-coba lempar, nyamber predatornya. Mantap tenan ini. Joss. Gurih-gurihnya mas bro, panjang, kurus. Mantap lah hari ini. Gambarannya mantap. Oke, uncal meneh mas bro. Alhamdulillah, Alhamdulillah.
Rekom sushi mas bro. Dan mantep teran kayak mancing. Kayak mancing kanila kalau nemu ikan sarangnya ini mas bro. Waduh, kesana kesini saya nyari sambaran-sambaran mantap. Baru kali ini melihat sarang gabus kayak gini. Dan ngeri kan. Spot baru mas bro. Layak-layak konsumsi ya, jos tangan ya. Ini itu udah besar ya ngomongnya. Guri-guri ya. Ya Allah, mabur ya mas bro. Ini punya sarangnya ini. Iguana cantik banget mas bro. Cekelnya boyo. Oke mas broku, alhamdulillah hasil hari ini ya. Ini tadi saya menyisir sana sini, sana sini, sana sini. Waduh, gak ada sambaran lagi mas bro. Mau cari-cari sambaran-sambaran mantap hari ini. Mau cari spot-spot baru lagi, saya mau nyisir-nyisir lah. Mau coba-coba ntar kita sana-sana ini. Alhamdulillah hasil hari ini mas bro. Oh, dan gede-gede ternyata mas bro. Layak-layak konsumsi. Kresei mas bro. Ini ntar ikannya mau saya paruan sama kameramen saya mas bro, sama mas Bulang ya. Ini ntar mau dibawa mas Bulang, saya sedikit mau saya bawa, ntar saya masak di rumah lah buat lauk. Mantap pokoknya. Siapa sih semuanya? Otai. Oh, oh, oh. Siapa sih otel mah? Ngapain yuk, Yohan, ngapain yuk? Kenapa yuk hentu? Pankan lu yuk hentu. Oh, hentu nih, ho. Kota ya? Oh ya, itu nggak kota itu ya? Kota ya? Iya. Tapi nggak tahu nggak ada. Kita udah punya itu lah. Oh, bye bye. Ya, itu mas bro mau minta ikan, cuma dia mau berangkat kerja. Besok-besok lagi, ntar mau cari saya lagi kalau dapat ikan mau dia bawa. Tadi ngomong saya mau pesen ikan gitu. Lah ini saya kasih kan nggak mau dia, saya mau berangkat kerja dulu, besok-besok lagi kalau libur lagi mancing lagi mau saya bawa gitu. Alhamdulillah ini tadi ya saya mau kasihkan, orangnya mau berangkat kerja sih ya, yang nggak jadi lah. Oke, langsung kita gas untuk kita masak mas bro. Ntar ini paruan sama mas Bulang jos, mantap hari ini hasilnya. Nah ini udah bersih mas bro, gabusnya ntar kita masak nih. Wis mantap banget. Yang medetin kameramen mas bro. Pulang kaki moe, pulang muncul. Mantap, jos tenan asli. Siap keren nunggu minyaknya panas dulu.
bumbunya bumbu sederhana tapi mantap ini. Golek pete ini angel mas bro, dan golek pete yang golek emas terus jam sepepol ini saya akan menggunakan sekali dari emas golam. Yuk, yuk mantap mas bro, udah mateng. Yuk kita madang yes. Dengan petenya ini, saya cari pete ini susah banget mas bro, di sini mahal harganya pete. Aduh, alhamdulillah dapat ini, aku udah matang. Jos, mantap mantap mantap. Buat cimeng juga ada ini, meng. Cimeng, madangnya kene cimeng. Hehehe, kira. Gua pus goreng seger gini. Mas pulang muncul mas bro ini. Mantap, yang nanganin yakin kelaparan kelaparan seharian cari sambar sambar mantap. Waduh susahnya minta ampun. Kita madang dulu. Oke mas bro madang, bismillahirrahmanirrahim. Ndang madangnya lu kayak lu panganan ya panas ngusik cabar pete yang paling gak doyan ya. Pete ini mas bro jan mantep tenan asli. Bismillahirrahmanirrahim. Seharian bolang, hasil bolangnya langsung dimasak. Wah, fresh ikannya, seger banget. Ini mas bro, masih banyak banget. Saya suruh bawa pulang kameramen tadi. Meme, lupaan gitu lu. Goreng kayak gue senengannya sih goreng-gorengan gila lah. Buat aku mulai mas. Gue pengen dikau mulai kameramen ya mas bro. Saya bawa pulang ini masakan ini. Wah nikmat. Dan mantap tenan. Goreng ya, balik mas. Saya lawo. Waduh mantap alhamdulillah hari ini. Oke mas bro, kita lanjut next video. Semoga terhibur mas bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau lanjut makan dulu. Waduh nikmatnya masya Allah.